السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حاضرين الله مناكان الحمد لله Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan yang tidak pernah henti, yang tidak pernah uh, selesai. Wa dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Uh, hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimu Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat, taufik, dan hidayahnya amal soleh bisa dikerjakan dengan baik dengan sempurna dan semoga Allah ta'ala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kita bukan hanya ilmu tapi iman dimanapun kita berada sebagaimana uh, invitasi para ulama klasik kita dulu ketika mereka ingin duduk bersama ilmu mereka mengatakan ta'ala nu'min sa'atan marilah kita sejenak menambah iman kita oleh karena itu semoga di uh, kegiatan kali ini kita akan bukan bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan kita bukan hanya mendapatkan konten atau data tapi kita menambah ilmu dan iman kita sebagaimana kita uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga selalu berusaha bersyukur kepada para ulama kita yang dengan taufik Allah lalu jasa-jasa mereka kita bisa menikmati Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam dan juga secara khusus kita bersyukur dengan kehadiran Ustadz kita Al-Fadil Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri Hafidhullah Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi beliau keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah menjaga beliau di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan uh, hadirin sekalian yang Allah muliakan, selanjutnya tentu saja salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak pada kesempatan kali ini kita membahas tentang konflik rumah tangga sebagaimana yang kita ketahui bersama dan konflik rumah tangga sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan antara konflik dan rumah tangga dan tadi Mas Teni udah bilang ya bahwa tadi pertanyaan apa mas Tenny? ada yang nggak pernah konflik apa nggak dalam rumah tangganya dan jawabannya gimana nggak ada nggak ada pertanyaan saya kedua semua sudah pada nikah ada yang belum nggak coba angkat tangan Wah. jadi bayangin yang belum pun ngalamin konflik rumah tangga bayangin <laughs> jadi saking saking dalamnya harusnya kan tadi itu yang yang belum a, nikah itu angkat tangan tapi saking dalamnya materi ini yang belum pun kayaknya merasakan dan meresapi dan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam ilmu bahasa Arab itu dalam ilmu balago ada biak tiba di masa yakun gitu loh. Jadi kita uh, mengatakan atau bersikap atau mengatakan sebuah statement bukan untuk kejadian hari ini tapi untuk kejadian yang insya Allah kita akan dapatkan di masa depan. Dan begitulah kehidupan hadirin Allah muliakan. Kehidupan adalah masalah. Para ulama mengatakan, Ad dunia darul imtihan, dunia adalah tempatnya ujian. Dunia, dunia darul bala, dunia itu tempatnya masalah, masalah. Dunia tempatnya musibah. Maka yang perlu kita camkan adalah bukan e, lari dari sebuah masalah atau konflik rumah tangga, tapi bagaimana menuduhkan masalah tersebut. Dan yang menariknya, jemaah yang Allah muliakan, bahwa ketika kita bicarakan konflik atau masalah rumah tangga, ada banyak uh, dikotomi pemahaman dalam masalah ini. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang sudah ngaji, sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis rumah tangganya akan aman, sakinah, mawaddah, rohmah, dan tidak akan terjadi apa yang kita tidak diinginkan. Dan ini sebuah kekeliruan. Dan terlalu simpel dalam berpikir. Dan orang yang, jangankan baca buku-buku para ulama, orang yang punya pengalaman sedikit saja di dunia ilmu atau dunia dakwah, dan tahu tentang peta masyarakat, itu akan mengatakan hidup itu nggak sesimpel itu. Hidup itu tidak sesimpel itu oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan uh, tentu saja dengan ustadz kita bersama ustadz saya dan ustadz antum semua ustadz arifin hafidohulloh taala dan sedikit dari saya sebelum beliau akan menjabarkan dan panjang lebar uh, kita tahu bahwa nabi kita saw mengatakan tentang generasi para sahabat khairun nasi korni sebaik-baik manusia adalah generasiku. Lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Ketika kita berbicara tentang ahli ibadah, maka mereka lah orang-orang yang berada di saf terdepan. Ketika kita berbicara tentang ketaatan dan ketakwaan, maka mereka lah berada atau orang-orang atau generasi yang berada di saf terdepan. Dan menariknya ketika kita melihat fakta pernikahan di generasi tersebut itu ada ada hal yang sangat unik gitu loh. Hal yang sangat unik. Sebagai sebagai contoh kita tahu bagaimana pernikahannya Zaid radhiyallahu taalaan dengan Zainab radhiyallahu taalaanha dan bagaimana ternyata pernikahan ini tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang diharapkan. Namun di sisi lain dengan dengan uh, benang merah yang hampir sama dan nanti beliau akan jelaskan kita tahu bagaimana pernikahan Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid gitu yang tidak tidak sama persis tapi ada ada irisan-irisan yang sama dan ternyata pernikahan itu berjalan dengan lancar pernikahan itu berjalan dengan lancar bahkan Fatimah binti Qais itu menjalankan pernikahan dengan Usama awalnya beliau sendiri kasih testimoni saya nggak suka dengan Usama sampai pada akhirnya beliau katakan bahwa ikhtab-tubih bahwa saya membuat banyak wanita itu berharap mendapatkan apa yang saya dapatkan dalam pernikahan saya sedangkan on the other hand di sisi lain Zaid dan uh, Zainab itu tidak berjalan sesuai dengan diharapkan Begitu kita tahu bagaimana ada dua nama dalam sejarah kehidupan Nabi SAW yang lagi-lagi hampir sama di salah satu sisi. Kita tahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana nama besar wanita dari golongan yang sangat terhormat, kaya raya dan lain sebagainya. Dan bagaimana kehidupan indah beliau dengan Nabi kita SAW. Di sisi lain, sejarah mencatat ada sosok wanita yang hadir walaupun tidak panjang atau sangat singkat dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu dinamakan Umayma atau Amima binti Nu'man yang jelas-jelas Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam pulangkan dan hentikan uh, beliau dalam kehidupan beliau. Padahal dua-duanya sama-sama sosok wanita darah biru. Tapi ini berjalan dan ini tidak berjalan. Nah, banyak keunikan dan banyak misteri yang harus kita pelajari dan harus kita dalami. Nah, oleh karena itu kita uh, meminta pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Dan mari kita simak uh, keterangan dan keterangan dan penjelasan uh, Ustadz kita Hafizullah taala dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Uh, hadirin sekalian, Ustadz Nuzul membuka dengan satu pembukaan yang keras sekali, sebetulnya ya luar biasa, langsung pada To The Point. Cuman, saya ingin sedikit melunakkan biar tidak terlalu tegang. Di masyarakat, ada sebuah persepsi, saya katakan persepsi anggapan bahwa kalau suaminya adalah seorang ustadz, seperti Ustadz Nuzul maka rumah tangganya akan harmonis. Kira-kira gitu kan? Kalau suaminya itu ahli ibadah, rumah tangganya akan tentram. Tidak ada konflik. Tapi beliau mengangkat satu fakta sejarah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi SAW. Orang soleh, bukan muridnya Ustaz Nuzul. Ya, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi konflik dengan istrinya. Istrinya bukan sembarang wanita. Wanita salihah Zainab bintu Jahsyin saking solehnya setelah dicerai oleh Zaid, siapa yang menikahi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wanita sembarangan. Bukan wanita yang hadir di kajian Ustadz ...tapi beliau sepupunya Nabi dan beliau betul-betul wanita mulia. Makanya setelah bercerai, yang menikahkan Zainab bintu Jasin bukan bapaknya. Tapi Allah dari atas langit. Setelah Zaid selesai urusannya dengan Zainab, aku nikahkan engkau dengannya. Maka satu-satunya wanita di dunia yang dinikahkan langsung oleh Allah siapa? Zainab bintu Jahshin. Ternyata rumah tangga Zainab dan Zaid suami istrinya orang soleh. Tapi kandas rumah tangganya. Berarti sekedar soleh saja tidak cukup. Karena ternyata di depan kita ada fakta sejarah. Dua orang soleh menikah akhirnya pernikahannya kandas. Bahkan sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau pernah menceraikan wanita soleha yang bernama Hafsah, pintu Umar bin Al Khattab. Sengketa rumah tangga, konflik rumah tangga dengan Nabi, bercerailah. Nabi memutuskan untuk menceraikan Hafsah. Namun, ketika uniknya setelah diceraikan, turun malaikat Jibril membawa wahyu memerintahkan kepada Nabi untuk merujuk Hafsah. Alasannya apa? Innaha sawwamatun qawwamah. Karena Hafsah rajin puasa dan ahli salat malam. Ahli salat dan ahli puasa. Dibela sama Allah bukan bapaknya yang bela. Suaminya yaitu Rasul diperintahkan langsung oleh Allah SWT. taala untuk apa? dirujuk. Yang satu dinikahkan dengan Nabi langsung dari langit. Yang kisah kedua turun pembelaan dari langit agar istrinya dirujuk. Tapi yang menjadi pelajaran kita ternyata orang soleh pun bisa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kisah ketika yang beliau juga Ibnatul Jun Umaymah bintu Nu'man dicerai dan tidak dirujuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul betul akhirnya cerai dan putus untuk selamanya. Maka persepsi sebagian orang bahwa kalau sudah ngaji rumah tangganya pasti tentrem, rumah tangganya pasti sakinah mawadah itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena kalaupun kita ngaji kita tidak akan bisa menjadi seperti Zaid bin Harithah. Kalaupun istri kita ngaji tidak akan bisa menjadi Zainab pintu. Jahshin. Tidak akan bisa menjadi Hafsah Toh mereka juga Terjatuh dalam konflik Dan akhirnya Bercerai <tuh> Maka Saya ingin mengajak Antum sekalian untuk Merenungkan satu ayat Yang sering kita dengar Dibaca dalam momentum pernikahan Wa min ayatihi An min anfusikum Azwajan Litas kuno ileha wajah ala baynakumawadatan warahma. Di antara tanda keagungan Allah adalah diciptakannya istri Azwajan, istri-istri kalian, pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri, dari kalangan sesama manusia, agar kalian litas kuno ileha mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan. Kemudian Allah memberikan di sini poin pentingnya. Wajah Allah Ba'inakum. Allah memberikan, menjadikan, menciptakan di antara kalian suami dan istri itu ada mawadah dan rahmah. Redaksi ayatnya unik. Ketika litas kunu subyeknya adalah suami, agar kalian mendapatkan kedamaian. Baik kedamaian psikologi, ataupun kedamaian fisik, dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang perekat rumah tangga, Allah tidak menyebutkan subjek perekat ini manusia. Tapi subjek perekat rumah tangga, yaitu mawadah dan rahmah, subjeknya siapa? wa ja'ala bainakum Allah yang menjadikan adanya mawadah rahmah kasih sayang itu diantara kalian suami istri sekuat dan sehebat apapun suami sepande apapun suami tatkala Allah tidak satukan Allah tidak karuniakan mawadah dan rahmah ke dalam rumah tangga tersebut maka akan kandas rumah tangga itu. Maka orang yang beranggapan bahwa suamiku ustaz, istriku sudah lama ngaji bahkan koordinator pengajian, dia pasti bisa menjaga dirinya. Dia pasti bisa menegakkan keadilan diri dalam rumah tangga, maka biasanya akan gagal. Biasanya kan gagal karena Adanya perekat rumah tangga itu adalah karunia. Allah yang memberi. Maka jangan pernah mengharap mawaddah, mengharap rahmah, jangan mengharap cinta. Jangan mengiba, ngemis kasih sayang kepada suami atau istri. Karena mereka tidak punya. Mereka tidak punya cinta itu tidak punya. Mereka tidak punya, tidak bisa mengendalikan untuk mencintai atau membenci. Makanya Nabi SAW dalam doanya, beliau mengatakan, Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni atau fala tuakhidni fima la amlik. Ya, beliau berdoa kepada ya Allah, inilah kemampuanku dalam membagi sesama istriku, adil. Kemampuanku menegakkan keadilan sesama istriku. Jangan engkau siksa aku dengan sesuatu yang aku tidak kuasa mengendalikannya. Para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud adalah urusan rasa, urusan cinta. Beliau, walaupun adil, tapi mencintai Aisyah lebih dari cinta yang lainnya. Urusan materi, suami bisa memberi, tapi urusan mawaddah, urusan rasa. Itu yang punya siapa? Allah. Hati manusia di tangan siapa? Di tangan Allah. Allah akan membalikkan hati manusia sebagaimana yang Allah kehendak. Maka suami dan istri yang mengharap, mendambakan, merindukan, kasih sayang suami atau istri. Mengharap agar suaminya bisa setia. Istrinya setia, maka dia pasti kecewa. Karena yang bisa menjadikannya setia siapa? Allah. Jangan pernah meminta cinta. Jangan pernah mengharap kasih sayang dari pasangan kita, karena yang punya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bisa menjadikan suami cinta ataupun istri cinta. Bukan kita. Karena kita sendiri tidak bisa mengendalikan perasaan kita, kenapa hari ini senang? Kenapa kemarin kecewa dan marah? Kita sendiri tidak bisa mengendalikannya. Maka poin pertama, ini pelajaran tauhid, bahwa sadarilah bahwa hidup mati, jodoh, rejeki itu kodrat ilahi, itu karunia. Allah sebagaimana kita mengharapkan harta dari Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, maka dalam urusan mawaddah rahmah, cinta kasih sayang jangan pernah ngemis kepada siapa? Manusia. Suami kita manusia. Bang, kasanilah aku, Bang. Sayangilah aku. Aku sudah berbuat demikian, aku sudah kurangnya apa aku ini? Nurut kalau Allah tidak satukan hati keduanya tidak akan pernah bisa bersatu sudah banyak sampelnya orang soleh yang bercerai bahkan Nabi kita SAW pun menjadi figur sampel dalam hal ini bahwa sesoleh beliau pun tidak bisa menguasai hati beliau karena hati beliau di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah rasul kan? mala amlik wa tamlik hatiku tidak aku miliki, tapi engkau lah yang memiliki hatiku sendiri. Nah kalau kita mengharap, kita percaya bahwa yang menyatukan kita dengan pernikahan adalah Allah, maka yang menjaga keutuhan pernikahan kita siapa? Allah. Makanya Nabi menyatakan sebaik-baik lelaki adalah yang sholat malam kemudian membangunkan istrinya. Sebaik wanita adalah yang salat malam kemudian membangunkan suaminya. Kenapa? Dengan itulah kesetiaan suami dan istri akan Allah berikan. Renungkan kisahnya Hafsah. Kenapa Hafsah dibela oleh Allah sehingga Nabi sudah bulat keputusannya menjatuhkan cerai tapi akhirnya dirujuk bukan karena Hafsah adalah wanita paling cantik. Bukan karena Hafsah wanita yang pelayanannya paling prima. Tidak. Bahkan dalam riwayat perceraian Hafsah disebutkan bahwa alasan Nabi menceraikan Hafsah karena karakter Hafsah yang fihi hiddah. Tajam karakternya. Kaku, emosional atau pemarah. Mudah tersinggung. Itu karakter Hafsah. Ya. Dirinya ada kekurangan, tapi ketika Hafsah memiliki kesempurnaan kedekatan dengan Allah yang luar biasa, Allah bela. Allah perintahkan Nabi untuk merujuk Hafsah alasannya bukan karena Hafsah cantik, bukan karena Hafsah orang yang peranginya paling bagus paling lembut, servis terhadap suaminya paling istimewa, bukan. Tetapi karena sawamatun kawamah, karena Hafsah rajin puasa dan rajin sholat. Sehingga Allah tidak rela bila Hafsah dicerikan. Allah bela Hafsah. padahal yang mencerikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Poin kedua agar kita juga tidak terjebak bahwa romantika dalam rumah tangga kasih yang rumah tangga itu agar tidak berakhir dengan perceraian atau cekcok sengketa persepsi atau yang seribu kan cara pandang masing-masing kita kepada pasangan saya pernah membuat satu tulisan di medsos bahwa aku bukan malaikat dan istriku bukan bidadari. Itu persepsi, itu cara pikir, cara pandang. Kalau istri berasumsi suamiku kan ustadz kerjanya ceramah ke sana kemari ngajari umat, giliran ke suaminya kok gitu-gitu banget. Kecewanya ke, luar biasa, Pak. Kalau nasihati orang luar biasa, kalau mendengarkan curhatan ummahat... setianya luar biasa, sabar luar biasa, giliran istrinya curhat, baru semenit keluar. Sungunya saya ini menceritakan, bolehlah dibilang curhat juga. Oke okay ya, itu kata-kata ibu-ibu gitu, Pak. Ayah ini loh, kalau dengerin curhatannya tetangga berjam-jam diladenin giliran istrinya mau curhat seperempat jam apa sih maunya panjang amat tutup poin aja istrinya kecewa sakit hati ya enggak ayah ini malah lebih setia kepada tetangga dibanding istri sendiri suami pun demikian ini ibu-ibu kalau sudah kumpul sama ibu-ibu lupa kalau punya anak dan suami. Setia banget, asik banget gitu loh dengan. Tapi kalau sudah sama suami ada aja salahnya suami yang dikoreksi. Kok temannya ada ada yang dikoreksi itu? Ada aja kesalahan suami sampai ibu-ibu mengatakan ya atau bah tolong deh dengerin sedikit saja, pengertian sedikit saja kepada istri. Masya Allah, mintanya itu sedikit aja, seakan-akan tidak pernah diperhatikan selama ini sama sekali. Ketahuilah bahwa suami kita bukan malaikat dan istri kita bukan bidadari yang tanpa cacat. Kita menikahi manusia biasa, yang oleh Nabi dikatakan kulubani Adam khotok setiap manusia itu banyak kesalahannya banyak kekurangannya Nabi menggambarkan secara spesifik tentang wanita wanita itu diciptakan asal usulnya dari tulang rusuk Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam dan semua tulang rusuk itu bengkok kalau kamu ingin meluruskan tulang rusuk pasti patah dan patahnya tulang rusuk adalah perceraian maka kalau kaum laki-laki ingin nikahi wanita maka wanita itu semuanya bengkok, pasti bawel. Semua wanita pasti cerewet. Semua wanita pasti baperan. Semua wanita pasti ya seperti yang ada di hati antum semua sekarang ini. Tidak usah diungkapkan pak ya daripada panjang urusannya. Karena istri saya juga dengerin ini pak. Jadi semua wanita itu seperti itu. Jadi kalau antum mengatakan uh oh, aduh istriku ini jelek sekali semua wanita serupa walaupun tidak sama tapi ya kurang lebih 11-12 kata orang laki-laki itu kata Nabi angel katanya wes angel kalau kayak gini caranya ya. Nabi mengatakan anasuka ibilimi laki-laki itu bagaikan gerombolan 100 onta dari 100 onta ini hampir-hampir engkau tidak bisa mendapatkan satu ekor saja yang layak dijadikan onta tunggangan yang nurut yang kuat fisiknya yang sabar untuk ditunggangi itu hampir tidak ada jadi kalau ngeluhkan suami-suamiku itu waduh kalau dicurhati enggak pernah dengerin kalau dicurhatin istri tetangga rajin dengerinnya maka ...ibu tidak akan bisa menemakan tempat tukar tambah. Tukar tambah suaminya kayak gitu semua. Suami itu dimana-mana kalau dengerin namanya istri... ...ya semuanya tidak sabaran kalau dengan istrinya. Suatu hari, ini suatu kisah ya. Umar bin Khattab terkejut ketika hijrah ke Madinah, budaya istrinya berubah. Semula wanita Quraisy itu kalau ke suaminya betul-betul tunduk -betul patuh tidak pernah bantah sekata pun. Karena lelaki Quraisy powerful. Tidak menerima sekata tapi tidak ada kata Quraisy. Di Quraisy tidak ada itu. Tapi di Ansor Istri yang rujak suaminya itu biasa. Diulek suaminya, dirujak sampai pedes itu biasa di Ansor. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, Umar terkejut istrinya segera berubah perilakunya, berani bantah suami. Maka Umar Khattab pun marah. Dan kemudian curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah, wanita-wanita kita ini, istri-istri kita, terlanjur terkontaminasi dengan budaya ansor. Aku marah besar gara-gara ya istriku ini bantah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, wahai ulai wahai hauli. Wahai Umar, ini semua istriku sedang ada di sekitarku nih mereka semua nuntut kepadaku tambahan nafkah. Jadi kalau kamu satu udah pusing, aku punya lebih dari delapan atau bahkan sembilan wanita yang semuanya sedang ngeroyok aku nuntut tambahan nafkah. Apakah kemudian Nabi kalah dan mengalah dan kemudian dituruti? Tidak karena Nabi sudah merasa bahwa nafkah yang beliau berikan lebih dari cukup kalau mau tahu nafkah Nabi berapa ada yang tahu nafkah Nabi diberikan sekali setahun bukan harian, bukan bulanan nafkah Nabi SAW kurma setiap tahunnya diberi sebanyak 80 wasak gandum diberi dalam hitungan 20 wasak. Ya. Itu kira-kira kalau dikonversi dalam kilo, gandumnya satu tahun diberi kira-kira dua -kira setengah ton. Kurmanya kira-kira 10 ton kurma. Lah antum ada yang ngasih beras kepada istri 2, 2 ton, satu hari paling satu kilo kali tiga ratus enam puluh baru tiga ratus enam puluh kilo atau tiga koma enam kuintal. Gitu minta poligami lagi pak. Kita kita ini perlu apa namanya perlu melihat ya bahwa itulah karakter wanita minta tambahan nafkah rewel dan, semua wanita seperti itu. Maka kita tidak perlu membesar-besarkan Ketika suami cuek kepada istri, dan istri yang cerewet karena semua cetakannya seperti itu, Pak. Jadi, kalau antum naik motor waktu hujan, kehujanan, panas-kepanasan, gak usah ngeluh, Pak. Ya, memang naik motornya kayak gitu. Kalau pas hujan, tidak kehujanan, itu namanya naik mobil, bukan motor. Jadi kalau namanya nikahi wanita di dunia ya kayak gitu. Cerewet, bawel, nuntut, lupa kebaikan suami ya kayak gitu cetakannya. Laki-laki pun demikian. Telinganya ini tipis laki-laki kalau mendengarkan curhatan istrinya. Tapi menjadi tebel kalau mendengarkan curhatan orang lain. Itu cetakan telinga laki-laki kayak gitu semua bu poin ketiga agar kita itu bisa lebih ngeper ya kalau menghadapi konflik dalam rumah tangga. Konflik itu tidak harus diselesaikan hari ini, Pak. Hari ini konflik itu tidak harus diselesaikan hari ini. Kita bisa menundanya. Karena seringkali konflik itu akan hilang dengan sendirinya ketika Ditunda, ditunda. Ya, besok kita diskusi apa masalahnya. Gini-gini, ya sudah. Kita sekarang makan dulu, kita sekarang minum dulu, kita sekarang masak bareng dulu. Nanti sore kita diskusi masalah tersebut. Sore sudah hilang tensinya, Pak. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengulur konflik untuk tidak diselesaikan instan di seketika waktu terjadi konflik. Ini tercermin dalam satu kisah. Ketika Nabi SAW sedang menerima tamu beberapa orang sahabat. Ya, Ummu Salamah dalam red lain Hafsah mengirimkan makanan. Di saat Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah. Maka ini harga diri Aisyah tercoreng. Masa ini tamu-tamuku enak-enaknya ngirim makanan. Ini kan menginjak-injak harga diri tuan rumah bahasa sederhananya gitu. Tidak menghargai. Maka budak yang membawa piring makanan itu dipukul oleh Hafsah. Piringnya pecah, makanannya tumpah. Ini kan biang konflik. Apakah Nabi mengatakan segera, Aisyah kamu kurang ajar, kamu tidak menghargai suami sedang ada tamu? Tidak. Tidak diselesaikan oleh Nabi SAW. Diabaikan. Nabi SAW memunguti makanan, kemudian mempersilahkan kepada para tamunya, ayo silahkan dimakan, jangan diambil hati, dia sedang cemburu, selesai masalah. Ketika Aisyah melihat Nabi dengan tawaduknya, memunguti bersama tamu, makanannya dipunguti, cemburunya Hafs Aisyah, mereda. Kok aku jahat ya, suamiku aku permalukan seperti ini, tapi Nabi tidak mempermasalahkan Aisyah, hanya mengatakan, ayo silakan dimakan. Jangan diambil hati ya, jangan jangan merasa sungkan, jangan merasa tidak enak. Ini sedang cemburu saja, tidak apa-apa. Sikap ini ini menjadikan apa? Menjadikan Aisyah segera mereda. Coba kalau dibilang Aisyah kamu kok kayak gitu, maka dia bilang, lu kok kalah membela istri yang sana gitu kan dia kan sudah kurang ajar, menghina privasi Rumah yang di sini, nabi tidak hanya situ. Dalam kisah lain, uh, ini kiat yang selanjutnya ya, bahwa suami itu tidak terhina kalau minta maaf kepada istri, tidak menjadi rendah kalau mengalah kepada istri. Itu kuncinya, Pak. Kalau suami ingin menang kepada istrinya, maka Suami tidak diciptakan untuk menang melawan istri, tapi diciptakan untuk menyayangi, bukan rival yang harus menang atau kalah. Suami harus menjaga, mengayomi, melindungi. Konflik itu terjadi karena suami ingin menang. Sudah jelas istrinya salah, jelas salah, tapi bukan untuk menunjukkan kamu yang salah suami yang harus mengayomi. Ini yang dilakukan Nabi SAW dalam banyak kasus. Ya, saya ingin ceritakan dua cerita dalam rumah tangga Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengayomi, bukan mengungkit dan menegakkan kebenaran bahwa istrinya yang salah. ketika suatu malam Nabi pergi ke baki, saya yakin kisah ini sudah sering didengar ya. Aisyah cemburu, membuntuti Nabi dari belakang. Ternyata Nabi pergi ke baki, buru-buru Aisyah pulang. Tapi karena perjalannya cepat, nafasnya terengah-engah sehingga Nabi tahu bahwa Aisyahlah yang membuntuti Nabi. Ini kan biang konflik. Nabi disuudoni akan pergi ke istri yang lain. Nabi di ini akan tidak adil. Malamnya Aisyah justru malah pergi ke istri yang lain. Itu kan Suudon. Padahal Nabi kebaki diperintah oleh Allah SWT untuk mendoakan penghuni baki. Lah kok istrinya Suudon? Ini kan ada salah dan benar. Tapi Nabi tidak mengatakan Aisyah kamu salah, kamu kurang ngajar, Kamu tidak percaya sama suami tidak. Nabi tidak menjatuhkan Aisyah, tidak mengharap Aisyah mengakui kesalahan, tapi Nabi mengatakan awakotja aki Pak Aisyah, setanmu udah datang lagi. Karena ini istrinya adalah korban dari bisikan setan di Ayomi. Bukan kamu ini sudah kelewat batas menurut setan. Dengan santun awakaja aki setan setanmu udah datang lagi. Maka esa jadi takut. Uh, kok ada setannya saya gitu? Ya semua orang ada setannya, termasuk dirimu ya Rasulullah. Iya, termasuk aku. Hanya saja Allah menolongku sehingga setanku ini tunduk, sehingga dia tidak membisikkan kecuali yang baik. Sehingga yang harusnya forum konflik menjadi majelis taklim. Naomi Pak karena Nabi sadar istrinya berada dalam kondisi sebagai korban letupan emosional cemburu dan bisikan setan poin uh, uh, kisah kedua ya ketika Nabi SAW menikahi Sofiyah bintu Huyai Sofiyah bintu Huyai ini Pak putrinya Huyai bin Akhtab kepala suku Bani Nadir Bani Nadir diusir oleh Nabi dari Madinah, kemudian tinggal di Khaybar. Singkat cerita terjadi perang Khaybar. Ayahnya Huyai bin Akhtab terbunuh, suaminya terbunuh, saudaranya terbunuh dan banyak kerabat Bani Nadir yang terbunuh dalam perang uh, Khaibar. Dan ketika Sofia bintu Huyai menjadi tawanan, semula menjadi tawanannya Uh, Dehya al Kalbi. Maka para sahabat cemburu, tidak bisa. Kita sama-sama perang, masa yang dapat wanita paling cantik Dehya. Kok enaknya? Itu cemburunya kaum pria, Pak. Maka jangan biarkan Dehya dapat budak Sofiah pintu Hoye, wanita yang sangat cantik jelita. Maka harus diberikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, yang layak mendapatkan budak Sofia hanya engkau. Kalau sampai di diambil di, di orang lain pasti konflik, pasti ada kecemburuan. Maka Nabi SAW memberikan kompensasi kepada Dehya, "Wahai Dehya, ambil 10 budak wanita lainnya sebagai kompensasinya." Ya, bagi kaum pria kan mendingan 10, Pak, ya, daripada orisinil. tapi satu. KW2 tapi 10 itu bapak-bapak senang pasti itu. Nah, akhirnya singkat cerita Nabi SAW duduk dengan Sofiyah pintu Huyai. Kata Sofiyah, "Ma min min Nabi SAW duduk di depanku, di dunia ini tidak ada muka yang paling aku benci dibanding mukanya dia. Mukanya Nabi SAW alaihi wasallam. Qatala dari. Dia mengusirku dari Madinah. Abi wa Zuji wa dia membunuh ayahku, suamiku, dan saudaraku. Kemudian Hafsa Sofia mengatakan Fama ya tadhiru ilayya Nabi dalam posisi yang sudah menang, menang perang nih, merendah. Beliau mengatakan terus Nabi itu ya tadir, mengutarakan alasannya merendah meminta maaf kepada Sofia sampai di akhir majelis kata Sofia yang terjadi sebaliknya di dunia ini tidak ada muka yang lebih aku cintai dibanding muka beliau maka di akhir majelis Sofia menerima tawaran untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suami yang pandai meminta maaf ke istrinya walaupun dia yang benar akan menjadi pilar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Suami bukan rival dalam pengadilan. Istri juga bukan rival dalam gugatan. Sehingga harus dibuktikan bahwa suami yang benar atau istri yang benar. Tidak. Kita itu harus saling menyayangi, saling mengayomi. Ya, kira-kira gitu Ustaz. Ada empat poin yang diangkat ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jazakallah khairan kepada Ustadz kita, Alhamdulillah. Atas apa yang beliau sampaikan dan saya simpulkan bahwa ada empat hal yang harus kita pahami ketika terjadi konflik atau ketika kita ingin berumah tangga. Uh, yang pertama, uh, kita harus kuat secara tauhid E, jamaah dan teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, kita harus tahu karakter dari pasangan kita. Ada banyak laki-laki itu -laki nggak ngerti wanita, nggak ngerti perasaan wanita. Makanya quote-nya perempuan dari dulu sampai sekarang itu e, selalu long lasting, Ustaz. Di saat wanita ingin dimengerti. Tapi di waktu yang sama mayoritas ibu-ibu juga nggak tahu perasaan laki-laki. Jadi ya sesama tidak tahu harus saling toleransi dan harus terus belajar dan belajar dan belajar. Bukan sesama tidak tahu, Apa? sesama tidak mau tahu gitu <laughs> Itu lebih tajam. Jadi uh, beliau Hafidhullah Taala menyampaikan bahwa kita harus belajar tentang uh, karakter dari wanita secara umum dan pasangan kita secara khusus. Lalu yang ketiga, konflik tidak harus diselesaikan pada detik itu juga dan hari ini karena ada banyak konflik itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui waktu. Melalui waktu atau dari sisi yang lain. Lalu yang terakhir bahwa suami meminta maaf dan mengalah. Dan ada quote yang bagus dari beliau Hafidzullah taala bahwa suami tidak diciptakan untuk benang dari istri. Tapi suami diciptakan untuk memimpin istri, menyayangi istri, membimbing istri, dan menjaga istri dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan salah satu skill yang harus dimiliki oleh suami adalah jago dalam meminta maaf. Sebagaimana ucapan dari Sofia radhiyallahu taala anha, "Fa mazara Nabi SAW atau berkali-kali meminta maaf kepada diriku padahal pada saat itu beliau tidak salah sama sekali sallallahu alaihi wasallam mungkin mas Tani kita buka sesi tanya jawab ya siap Ustaz ya, makasih. kami persilakan mungkin dari uh, Ahwaduluis, izin Ustaz ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya um, yang tadi Ustadz sampaikan bahwasannya kita tidak bisa mengibah gitu kepada pasangan kita terkait perasaan um, yang ingin saya tanyakan bagaimana kiat-kiatnya Ustadz agar uh, bukan terkait perasaan pasangan tetapi perasaan kita sendiri yang memang sudah bertahun-tahun mungkin bahkan sudah puluhan tahun gitu ya Ustadz kita menikah dengan melihat orang yang sama setiap harinya bagaimana kiat-kiatnya agar Cinta itu uh, tetap bersemi gitu, start. seperti saatnya, saat seperti sebelum apa, uh, baru menikah gitu. Selain itu, start, um, wanita ini kan diciptakan Allah itu minimal satu hari itu 20 ribu bahasa gitu ya, 20 ribu kata yang terucap. Seringkali wanita ini mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak penting, bahkan salah gitu, di mata suami. Uh, memang salah gitu. Um, ada kekhawatiran sebenarnya dari diri Anda. Um, kesalahan yang Anda buat, Anda khawatir itu akan membuat um, tanggungan dosa untuk suami Anda. Nah, apakah um, bisa, Ustaz? Uh, sang istri itu bersaksi di hadapan Allah bahwa luar biasa suami telah menjaga mendidik hanya istrinya saja yang masih belum bisa nurut gitu Afwan sekian setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, baik. Eh, langsung Ustaz ya jadi ketika kita kita semua pasti yang sudah nikah pasti sadar ya bahwa rasa cinta keharmonisan, keindahan di saat bulan madu. Dua bulan, tiga bulan, empat bulan, beda ketika dengan sudah nikah 20 tahun, apalagi 30 tahun. Lulu lagi gitu kan. Itu sebetulnya bukan hal yang perlu dihindari karena itu pasti terjadi. Seperti halnya kita ada masa muda menjadi tua. Menjadi ubanan, menjadi bungkuk, menjadi mulai batuk-batuk, sakit-sakit itu apa bisa dihindari? Tidak bisa, hanya bisa dijalani. Tidak ada obat untuk menahan tua. Seiring bertambah umur, pasti tua. Jadi, jangan pernah mengharap bahwa kita akan terus kontinu, tapi tahukah bahwa? Allah Subhanahu wa taala membekali diri kita dengan satu nikmat yang sering kita umpat. Sering kita jadikan kambing hitam yaitu nikmat lupa. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat lupa kepada kita, kita akan nangis satu umur hidup, tertawa seumur hidup, ketakutan seumur hidup karena kita tidak bisa melupakan yang happy kemarin, yang menakutkan kemarin, yang menyedihkan kemarin. Sehingga kita akan terus ketawa, menangis, sedih, ketakutan terus. Maka memanage kehidupan dengan lupa itu penting. Lupakan kesalahan, lupakan kekurangan. Itu pesan Allah SWT. Fa'fu was fahu. Maafkan, lupakan. Ya. Dan yang kedua, cinta itu bisa dipupuk dengan perbuatan baik. Kita yang berbuat baik atau pasangan yang berbuat baik. Siapapun yang berbuat baik itu akan memupuk rasa cinta. Kucing yang liar di depan rumah, sekali datang yang kita terganggu. Ketika melihat oh kelaparan, kasihan. Ya kan? Dikasih makan, sekali, dua kali, besok datang lagi. Akhirnya setiap hari datang, kita kasih makan. Sadar ataupun tidak ada rasa cinta kepada kucing tersebut. Bukankah itu Pak? Bapak-bapak yang sudah hobi burung, sekali beli, dikasih pakan, dikasih minum, terus lama-lama cinta kepada burung itu. Beli sepeda, sekarang dicuci, besok dirawat, besok dilap. Lama-lama cinta, sepedanya jatuh saja. Ada rata rasa di hatinya apa? Ya Allah sepedaku jatuh. Ketika anaknya yang jatuh, bangun nak, gak apa-apa nak. Tapi ketika sepedanya yang jatuh, karena dirawat, dimandikan ini, seakan-akan sesuatu yang besar terjadi. Maka kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta, perbuatlah baik. Tahadu, tahabu. Seringlah memberi, ini saya kalian akan saling mencintai. Ahsen ilan nasi tas Teruslah berbuat baik kepada orang lain. Ini saya engkau akan bisa mendapatkan hatinya. Ya. Dan poin selanjutnya, cinta itu bedakan cinta dengan nafsu. Kita seringkali tidak paham arti cinta. Menganggap cinta itu selalu ingin nempel, lengket kayak perangko katanya. Itu nafsu, bukan cinta. Karena ayah dengan anak juga mencintai, bukankah demikian? Orang tua, saudara, kita pun mencintai saudara. Sahabat, kita juga mencintai sahabat. Sesama orang yang beriman, kita saling mencintai. Nah, makanya Nabi memerintahkan kita untuk Afsus salam apa yang nakum. Awalnya dulu kumelashain idafa tumu tum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau aku lakukan akan saling cinta mencintai. Kalian akan saling mencintai yaitu tebarkan salam. Ini cinta yang sebenarnya. Nah saya yakin kalau suami istri saling membantu, saling mengasihi, melayani, berbuat baik mengucapkan salam, saling mendoakan. Maka cinta itu akan tumbuh. Walaupun nafsunya mulai surut. Kok mulai adem ya, berdekatan, senggolan, tidak ada apa-apanya. Ya memang, itu seiring dengan pertumbuhan fisik, hormon yang menjadikan orang bernafsu itu sudah mulai produksinya turun. Maka ya wajar, walaupun tidur bareng sampai bangun lagi tidur lagi, tidak nyenggol juga, ya itu biasa pak. Karena hormonnya sudah menipis, tapi bukan berarti tidak cinta. Kita seringkali salah mengartikan cinta dengan nafsu. Yang di penganten baru itu nafsunya yang menggebu, cintanya yang belum tumbuh. nafsunya yang menggebu bukan cintanya yang besar. Tapi kakek nenek kita, cinta mereka luar biasa, nafsunya yang sudah minim. Maka kita harus duduk dengan suami istri, ya suami istri kita ini saling duduk untuk saling belajar apa itu cinta. Bang Menurut Abang apa sih cinta itu, Bang gitu? Istri pun demikian. Eh, istriku. Dek atau apapun namanya. Menurut kamu apa sih cinta itu? Bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu itu cinta padaku? Nanti antum akan dengar bahwa ternyata mereka tidak mendeskripsikan cinta itu dengan nafsu. Sehingga Ketika kita membandingkan seperti dulu di pengantin baru, maka dulu itu bukan cinta, dulu itu nafsu. Makanya simak Nabi SAW ketika memotivasi pemuda untuk nikah, ya ya Wahai para pemuda yang sudah mampu membiayai kehidupan rumah tangga, menikahlah. Ada yang sering dengarkan ya. Karena dengan menikah itu, alasannya ini yang menjadi poin pentingnya. Dengan menikah aghaddul basar wa ahsanul farj lebih menjadikan engkau mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nabi tidak mengatakan dengan menikah cintamu tersalurkan tidak. Tapi pandangan liarmu, mata keranjangmu itu bisa terkendali dan nafsumu bisa terjaga. Itu anak muda Cinta itu miliknya nenek dan kakek yang siap berkorban, melayani, mengayomi, setia. Itu cinta. Jadi kalau ibu tadi nikah sudah berapa tahun bu? Sudah 10 tahun. 10 tahun itu sudah terbukti ada cinta. Kalau kita hari ini masih bertanya, kok cintanya berkurang? Saya tidak percaya. Yang berkurang nafsunya, Pak. Maka kita perlu belajar apa itu cinta, karena cinta bukan hanya suami dan istri. Nabi menganjurkan kita untuk saling mencintai, bukan berarti saya harus menggauli. Tidak, cinta itu adalah kesetiaan, cinta itu adalah loyalitas, cinta itu adalah bagaimana kita setia, menasehati, melindungi agar tidak celaka. Itu namanya cinta, Pak. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, uh, apa tadi satu yang kedua? Oh, uh, beliau ingin, beliau khawatir lisan beliau itu tadi uh, memudaratkan suaminya, karena wanita kan lisan lisan. lisan Oke, okay. semua orang akan dihisap dengan amalannya sendiri-sendiri. Yaumaya marumin, Akhih wa ummihi, wa abih wa sahibatihi setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, jadi kalau suami sampai disiksa oleh Allah karena perbuatan istri, ya sebetulnya karena perbuatan suami sendiri yang tidak bertanggung jawab, tidak mendidik tidak memerintahkannya ma'ruf, melarang yang mungkar makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran Nabi Lut punya istri yang buruk, apakah Nabi Lut akan disiksa gara-gara istrinya? Fir'aun, lelaki yang buruk, punya suami istri yang soalnya Istrinya tidak akan disiksa oleh Allah dengan perbuatan suaminya, karena itu telah menunaikan kewajibannya Amar Ma'ruf ma Nahi mungkar se sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing Allah Ta'ala nah, ada, Ustaz, Ustaz Ustadz mau menambahkan? Enggak, udah cukup. Cukup, Insya Allah. Ada waktu 10 menit tersisa sebelum kita masuk azan zuhur ya, kita manfaatkan dengan maksimal. Tafatul yang di sini mungkin, ya. Mikrofonnya ya, oke saya menghampiri, bentar tenang. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya doakan kepada terima kasih kepada Ustadz yang sudah mem, membagikan ilmunya, mudah-mudahan diberkahi dan dilindungi Allah SWT. Uh, saya Rizkal, saya dari Bandung. Uh, kebetulan saya baru nikah itu, ini tahun keempat ya Ustadz ya. Cuma uh, mungkin mungkin bukan masalah, tapi saya pengen tips dan trik dari Ustadz. Uh, saya baru menikah ini, baru belum punya anak, baru berdua dan kita sedang cari rumah. Ini apa kasusnya sedang cari rumah. Dan yang saya pikirkan, yang saya pikirkan itu adalah kebutuhan istri. Karena saya kan keluar bekerja, gitu. Ya, tapi istri saya berpikiran bahwa kalau yang sini terlalu mahal. Tapi menurut saya ini kayaknya cukup deh, gitu kan. Jadi, jadi istri memikirkan saya, saya memikirkan istri, gitu. Yang akhirnya gak ketemu, tips dan triknya bagaimana ya Ustadz supaya ntar kita di tengah-tengah ini tuh ketemu dan kebetulan ada istri saya di belakang mudah-mudahan beliau mendengar. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. <susur> <tuh> uh, dalam hubungan rumah tangga, hubungan rumah tangga itu jauh lebih tinggi dibanding sekedar benar atau salah. Kalau dalam rumah tangga kita, acuan dalam bersikap, memutuskan adalah benar atau salah maka rumah tangga kita akan gersang. Karena benar belum tentu disukai oleh pasangan. Benar belum tentu cocok. Ya. Apalagi salah. Yang benar saja belum tentu nyaman. Maka dalam rumah tangga kita itu harus kompromi. Nyaman bagi suami, nyaman bagi istri terus terang nih saya sebagai contoh ya saya kadang ya keluar sungunya pak karena sudah pakai baju mau berangkat ke kampus ngajar dicegat oleh istri tidak boleh keluar pakai baju itu copot ya Allah ini waktu udah mepet tinggal lima menit harus sampai ke kampus kalau sampai harus ganti baju lagi bisa telat tidak boleh tidak bisa tidak matching celana dengan baju. Bayangin, Pak. Padahal saya pakai baju itu bukan untuk istri waktu itu, untuk mahasiswa, ada mahasiswa saya. Ya, saya akan tampil di depan mahasiswa, tapi apa kepersepsi istri? Apa kata orang? Ndak diurus sama istrinya ta. Atasan dengan bawahan ndak matching. Ya, dengan sungunya yang keluar dengan Ya, tetap ganti baju, Pak. Ya, itulah namanya rumah tangga. Jadi, baik buruk rumah tangga itu bukan diukur dari halal atau haram, benar atau salah, tapi adalah kepuasan bersama, kesenangan bersama, sehingga istri melepas kita keluar dari rumah dalam kondisi Alhamdulillah nama baikku terjaga katanya. Sehingga suami keluar dengan pakaian yang matching atas dan bawahnya. Sesederhana itu Pak rumah tangga itu sebetulnya. Jadi bukan benar atau salah mencari dalil. Dalilnya apa? Tidak boleh pakai atasannya coklat bawahannya merah misalnya gitu. Tidak ada Pak. Tapi itu urusannya hati perasaannya Tidak matching tuh. Tidak cocok. Maka pesan saya bagi suami, pilihlah, gunakanlah yang disenangi oleh istrimu. Istrimu demikianlah, pilihlah, lakukanlah yang disukai oleh suami. Ibnu Abbas ini sampel suami yang baik, ya ahli tafsir dari kalangan sahabat. Suatu hari tampil di depan apa namanya murid-muridnya dengan sal warna merah. Wih, kok ngejreng gitu Pak Yai katanya gitu kan bahasa kita gitu kan. Ustad, kok salnya warnanya merah Ustad gitu. Ganjen Ustadnya. Apa jawabannya sederhana? Albasat nan albasat kabla kali. Ini sal yang Dipakaikan oleh istriku tadi, jadi dia suka dengan ini. Sudah selesai, masalahnya mau kamu komentarnya ngejreng, mau komentarnya norak, mau komentarnya itu bukan urusanmu. Itu urusan istriku, karena beliau mengenakan pakaian untuk apa? Menyenangkan istrinya, bukan untuk menyenangkan kalian. Makanya Ibnu Abbas kemudian memberikan satu kesembilan. Ini uhibbu an atazayyana kama uhibbu an li. Aku tuh senang untuk berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku senang kalau istriku berdandan di hadapanku. Sehingga halal yang seperti itu itu adalah harnya kompromi. Apa yang menjadikan pasangan kita nyaman, maka itulah yang benar. Apa yang menjadikan pasangan kita tidak nyaman itu salah. Jangan tanya dalil. Karena semuanya halal pak. Jadi istri masak pecel itu halal. Kalau suaminya tidak senang pecel, ya tidak akan harmonis rumah tangganya pak. Setiap hari pecel gitu kan ngamuk suaminya. Kenapa kamu marah? Kan tidak ada dalilnya. Ya ini kan kita bicara tentang selera. Maka lakukanlah yang disukai oleh pasangan kita dan tinggalkanlah apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Karena memang kita berumah tangga ingin bahagia, bukan ingin sengketa, Pak. Ya. Walaupun menurut kita ini yang paling bagus. Saya pernah ke tukang cukur, Pak. Ini sebagai penutup dari saya. Lengannya tatoan. Lengannya tatoan, Pak. Dan kelihatan dari poster tubuhnya, kelihatanlah bahwa dia bukan orang yang ngaji, sederhananya gitu. Walaupun di sini ada yang tato dan ngaji, tidak apa-apa, bukan diskriminasi. Ini kan saya menceritakan yang terjadi, sehingga ketika dia datang, uh, cukur saya di belakangnya, giliran selanjutnya, dia cerita, ditanya oleh tukang cukurnya, "Pak, sekarang udah tidak panjang lagi, Pak. Ya, udah tidak bisa, Mas. Kenapa?" kata istriku, "Aku harus pendek rambutnya." Seperti itu, Pak. Padahal dia selama ini hidupnya menganggap bahwa gondrong itu maco banget. Oke dia kan gitu. Tapi ketika di depan istri ya dia kan harus menyayangi, membahagiakan. Rambut yang dia sayangi selama ini ya dia potong mbak. Walaupun selama ini dia menganggap bahwa kalau gondrong itu kelihatan lebih maco. Kata istrinya ndak? kamu harus rapi. Dia dipotong. Itu yang belum ngaji mbak. Nah kalau kita sudah ngaji, enggak bisa, ini aku seleranya kayak gini. Ya sengketa pasti Pak. Ya Karena ini bukan urusan halal atau haram. Tapi urusan senang dan tidak senang. Ya kira-kira gitu ya. Jadi jangan mencari benar atau salah dalam rumah tangga. Selama halal semuanya benar, tapi yang kita cari adalah apa yang menjadikan pasangan kita senang dan bahagia. Ya, wallahualam. Tapi sekolah Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Ustaz Tapi Qadarullah Masyafal kita bersiap untuk zuhur dan butuh waktu untuk teman-teman Mengkondisikan barisan, saf dan sebagainya Tersisa dua menit mungkin um, nah, izin mungkin Ustaz Nuzul mau menyampaikan nasihat terakhir atau Ihtitam sedikit Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan kepada ustadzina Ustaz Al fadil Ustaz Muhammad Arifin Badri atas apa yang telah beliau sampaikan. kesimpulan dari saya aja bahwa mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan tadi itu terkesan mudah tapi nggak nggak akan berhasil kita lakukan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan nggak mungkin akan berhasil kecuali dengan keikhlasan. Oleh karena itu saya tutup dengan nukilan dari Syekhul Islam ketika berbicara tentang uh, berinteraksi dengan dengan pasangan dengan suami dengan istri. Beliau mengatakan as-sa'adatu fi mu'amalatil haqqi antu antu -an Kebahagiaan ketika berinteraksi, ketika kita berinteraksi dengan istri kita, berinteraksi dengan suami kita itu apabila kita berinteraksi dengan mereka semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. fihim. Ketika kita senyum sama istri kita yang kita harapkan adalah ridho Allah. Pada saat seperti beliau sampaikan beliau ganti baju, itu yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa Jangan sebaliknya, casingnya terkesan ibadah sebagaimana klaim banyak orang yang menikah, gua nikah untuk ibadah, aku nikah kan hanya ibadah tapi semata-mata sejatinya yang kita harapkan adalah feedback dari pasangan kita, yang kita harapkan sebatas reward dari pasangan kita, yang kita harapkan adalah bagaimana dia memenuhi hak kita. Wa ilahim ilaihim Dan engkau berbuat baik sama pasanganmu atau sama orang lain, itu semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, la limukafa'atihim, bukan agar mendapatkan feedback positif dari pasangan kita. Kalau kita bisa tanamkan itu, artinya kita berinteraksi dengan pasangan kita, lalu kita hidupkan rumah tangga kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar, wa makhalaktul jinna wal insa illa liya budun, maka mutiara-mutiara hikmah yang tadi beliau sampaikan kepada kita, insya Allah bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, Jizung Allah khair kepada Ustadz kita bersama, dan sekali lagi semoga Allah berkahi ilmu beliau. Semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau, orang tua, guru-guru beliau dan semoga Allah istiqomahkan beliau di jalan ilmu dan amal di jalan dakwah sampai husnul khotimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat untuk beliau dan kita semua. Kita tutup subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.